Hai guys, balik lagi sama aku. Tunggu dulu, kalian sehat kan? Sehat lah, jangan sakit-sakit. Jadi, awalnya tuh Nek pengen makan bakso di Pasar Pluit. Terus di depannya ada jual kelinci gitu. Terus Nek iseng doang sih, pengen lihat-lihat. Nah, ternyata ada yang mirip banget sama Sky warna abu-abu. Tanpa pikir panjang, Nek mikir apakah mungkin kucing akan berteman dengan kelinci? Mari kita lihat. Gigit mah enggak, cuman dia agak liar gitu. Ini udah 6 bulan. Dia bukan gedenya bukan manji, tambah bulat. Dia enggak galak, diam aja dia. Kayak anjing tinggal pakai kalung, dia modelnya kayak doggy. Iya ya, mukanya kayak doggy ini ya turun. Ini dia di tanah kayak gini. Tadi yang lubang. Yang orang tanah itu kelinci lokal. Kalau yang impor kayak gini udah biasa di kandang buat rumahan. Kita bingung nih guys, kemampuan. Tapi kita takutnya berantem sama Sky. Kalau berantem sama Sky, kasihan. Karena aku terlalu ngarep kan? Ya pasti, tanya Eyang dulu boleh nggak? Kalau ditanya nggak boleh, kalau dibawa langsung masuk. Oh, kalau dibawa pasti boleh, kalau misalnya ditanya nggak boleh. Kalau buat di rumah Sky, jangan yang liar. Kalau liar, merusak. Banget. Yang ini yang baik ya? Lucu tau. Apakah kita ambil yang ini? Yang abu-abu, laki-laki atau perempuan? Ini yang cowok, ini yang ceweknya. Kita ambil yang abu-abu aja, terus ntar kita temuin sama Sky. Gimana reaksi Sky ketemu sama kelinci? Dia mirip banget kan sama Sky, sama-sama abu-abu. Jadi Nek gak sabar banget nemuin kelinci sama kucing. Semoga bisa jadi sahabat. Bisa kan? Mereka gak mengerti bahasa sama lain. Emang kalau misalnya kelinci sama kucing, bahasanya beda ya? Kelinci kita kasih nama siapa ya? Sunarto. Sunarto dipanggil Ato. Guys, komen di bawah siapa nama kelinci kita nanti. Siapa yang namanya paling menarik bakal Nek kasih nama. Ntar Nek umumin nih di video selanjutnya siapa namanya yang bakal Nek kasih. Nek bacain komen-komennya ya. Kok dia lemes-lemes banget sih, dempet-dempetan gini. Malam dia gadang nonton bola jadi pada ngantuk. Oh, nonton bola nih semua ya. Di matahari berapa lama dia boleh? Matahari, jangan matahari siang kan lebih panas. Oh, iya. Matahari pagi lebih seger. Umur malam bisa? Kan nggak ada matahari, Bu. Ya, jangan serius sekali lah. Matahari keluar ya? Iya, dari malam sampai pagi dia nunggu. Waktu mataharinya keluar, dia masuk. Kesel nggak tuh jadi kelinci? Orang kelinci. Kelinci, Pak. Kalau burung ya udah tiba. Mau beli wortel dulu. Beli wortel sekarang? Ya, kapan? Yaudah. Kita beli wortel dulu, guys. Bawang merah. Kelinci makan bawang merah nggak sih? Ya, udah tentu. Kita ke pasar dulu. Wah. Kambut laras kayak cabai-cabean ya. Denger dia. Kemarin ada yang nyapa Noe di pasar loh. Di pasar sini. Kita ke tempat dia aja yuk. Kan kalau misalnya dia kenal, kita dikurangin harganya. Ini wortel. Bang, berapa bang? Pasti dia bingung. Ini orang nanyanya berapa? Wortel. Kita udah beli kelincinya tuh. Kita udah beli kelincinya. Kita udah beli wortel ya. 15.000 kok. Berapa? 3.000. Akan bertemu sama Sky. Saya nggak sabar bakal melihat mereka bertemu. Assalamualaikum. Oh my god. Bukan, ntar dimakan loh masih Sky. Di mana ya? Di kamar. Ini. Kenapa tadi abangnya bukanya no? Nggak tahu. Ini dinak. Dinak. Jangan diangkat perutnya terbanting. Terus dia yang pegang bulunya, halus banget nggak? Iya halus banget bulunya, masya Allah. Jangan di foto, kalau di foto kalau kata Neng mati. Ini udah di videoin dari awal. Ya. Ya mati dah. Ya udah. Gak ada loh Sky. Ras gak ada loh Sky. Sky? Kan udah bilang Sky nya di kamar mandi. Bajimun. Sini naik. Enggak ngerti dia kayaknya. Eh?
dia nggak tahu bahasa manusia. Naik. Lihat tuh ada monster gede. Ih, mati lu ntar lu dimakan. Tuh, dia penasaran, ras. Dia nggak peduli. Dia nggak peduli sama sekali. Jangan diajak berantem, jangan. Jangan. Apa? Jangan diajak berantem, sayang. Ada hati yang termanis dan penuh cinta. Tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini awas tangan Ayas, Dia masih ngeliat. Lu kok dia ngesot-ngesot sih? Licin. Lu kan sih kita mau juga licin. Wah, gitu. Tengok. Jangan, ras. Mereka mau sekali berdekatan. Sky. Mereka kelas-kelas. Kenapa dia? Lu. Enggak, Sky kan penyayang ya, diciumi buntutnya. Diciumi buntutnya. Enggak main sama kucing juga. Kucingnya enggak takut dong. Sky anak pintar. Sky pintar enggak diapa-apain kelincinya. Sky anak baik. Anak soleh. Rachel kasih ininya. Enggak. Kenalan ya. Hai, namaku U, namaku Sky. Kejar. Berdua kami Skyu. Jadi boyband nanti ada ya? Indusinya mantap ya dong. Kenalan kan kalau mantap. Kenalan lagi cepet Sky, kenalan. Halo, aku Sky. Assalamualaikum. Nama aku Sky. Dan ini teman baruku. Ya doang ya dari tadi main-main sama dia, dia enggak mau. Apakah dia lagi mencari lehernya? Main. Ayo, sayang. Sayang. Bukan main, itu dia mainin. Enggak dia. Jangan. Dia lagi main berantem dong. Mana tadi kelincinya? Ayo mana? Mana kelincinya? Hilang kan? Hilang, enggak ada kelincinya. Hilang kan? Mana? Hah? Di situ bukan. Udah. Udah enggak ada di situ. Di kamar. Sky. Kelincinya di kamar. Dia mau di kamar. Pakai baju polisi.